Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, jumpa kembali, bertemu kembali dengan saya, Alarm Motor Cirebon. Baik, teman-teman semua, kali ini saya ada panggilan ke Kota Bumi ya, Kota Tangerang. Pemasangan alarm MP One Way di KTM Duke yang 200cc. Nah, baik, seperti ini kardusnya, remote-nya juga ada dua. Untuk pemasangan alarm ini ya, tidak ada potong atau kupas kabel. Pemasangan bisa dipanggil wilayah Jabodetabek dan Ciayu Majakuning. Baik, teman-teman semua, sekarang saya akan coba untuk fitur ya. Nah, ini remote-nya ada dua, saya simpan satu. Saya gunakan remote utama untuk tes. Kita unlock dulu sekali. Nah, dilengkapin starter via remote, tombol petir, pencet dua kali cepat. Oke, dia ada delay injeksi on kurang lebih 5 detik ya. Baru mesin menyala. Ada mode hazard atau touring, caranya pencet tahan tombol petir kurang lebih 5 detik, kita pencet jangan dilepas. Oke. Ini sen kanan kiri depan belakang dia akan berkedip seperti ini. Ini yang ABS, mode hazard. Kita matikan mode hazard, tombol petir satu kali. Matikan, tombol unlock, pencet tahan. Nah, seperti ini. Baik, dilengkapin alarm mode diam. Pencet tahan kurang lebih 3 detik, gembok tutup. Ya, nah, ini alarm mode diam, jadi saat terganggu, tersenggol. Ya, hanya sen saja berkedip. Dia akan berkedip kurang lebih 5 detik ya, senggolan pertama. Kemudian senggolan kedua dia durasinya agak panjang untuk sen berkedip. Untuk alarm MP One Way, kita aktifkan alarm mode diam ya, kena senggolan, kena getaran, dia hanya sen saja berkedip. Tapi saat terjadi letter T, kontak paksa ya, mesin tidak bisa dihidupkan. Ya, kita coba on-kan kontaknya. Ini masih alarm udah diam dan sen berkedip. Coba kita hidupkan sepeda motornya. Nah, buzzer dia akan menyusul bunyinya ya. Nah, sen berkedip. Nah, ini buzzernya bunyi. Coba kita hidupkan. Nah, ini saya coba perintah starter. Kita off-kan kontaknya. Kita cabut kemudian coba di on-kan lagi kontaknya. Dia ada bunyi lagi. Coba kita hidupkan lagi. Untuk matikan alarm mode diam, tombol unlock ya, pencet tahan. Nah, kurang lebih 3 detik atau kita pencet satu kali saja. Baik, kita coba untuk alarm kunci kontak. Gembok tutup satu kali. Nah, ini alarm kunci kontak saat tersenggol, kena guncangan, kena getaran. Ya, ada bunyi ya, seperti ini. Kurang lebih 5 detik, senggolan pertama ya. Senggolan kedua, dia durasinya agak panjang. Coba kita hidupkan kontaknya. Coba kita hidupkan. Baik, kita matikan. Baik, teman-teman semua, sekarang saya akan coba fitur anti rampas atau anti begal ya. Kita hidupkan. Untuk jangkauan remote alarm MP One Way berdasarkan tes 50 sampai 100 meter ya. Nah, saya coba untuk fitur anti rampas, tombol lock atau gembok tutup satu kali. Ya, motor mati dan langsung mengaktifkan anti starter. Ya, nah, ini motornya sudah mati. Coba kita pencet lagi tombol starter. Sudah mau hidup. Kontak saya cabut. Saya on-kan lagi. Saya coba hidupkan lagi. Untuk matikan fitur anti rampas atau anti begal, kita tombol unlock satu kali atau pencet tahan 3 detik ya. Kemudian ada fitur auto lock. Nah, fitur auto lock ini saat dari posisi kontak on ke off ya,
Setelah kita off-kan 30 detik, dia langsung mengaktifkan alarm kunci kontak tanpa harus pencet tombol-tombol di remote ini ya. Nah, fitur ini tidak saya demokan. Alarm MP1Y di KTM Duke 200 ya. Pemasangan sedang ada panggilan di Kota Bumi, Kota Tangerang. Nah, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya di Alarm Motor Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.